Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Di Manga Black Clover chapter ke-353, kita memang dikejutkan dengan informasi yang dijelaskan oleh Komari. Yaitu tentang siapa sebenarnya Ocharmi dari sudut pandang para warga negeri matahari. Yang ternyata, dahulu kala di saat negeri matahari hampir musnah karena kelaparan besar, datanglah sosok Ocharmi sebagai penyelamat. Dengan cara memberikan makanan kepada semua warga negeri matahari. Dan karena aksinya itulah akhirnya sosok Ocharmi dipuja layaknya seorang dewa. Dewa makanan yang memberi makan semua orang di negeri matahari yang tengah kelaparan. Oleh sebab itulah untuk mengenang jasanya tersebut para warga negeri matahari menciptakan boneka Ocharmi. Sebuah boneka yang memiliki kemampuan seperti sosok aslinya di mana bisa memberikan makanan atau minuman apapun yang diminta. Akan tetapi yang jadi pertanyaan banyak orang sekarang adalah apakah benar sosok Ocharmi dalam legenda negeri matahari tersebut sama dengan Charmi anggota Kesatria Sihir Black Bull? Karena memang wajah Ocharmi yang diperlihatkan ketika Komari memberikan penjelasan di manga Black Clover chapter ke-353 ini sangat mirip bahkan bisa dibilang sama dengan Charmi anggota Black Bull. Bahkan bukan hanya sekedar wajah dan postur tubuhnya saja yang mirip. Karakteristik Ocharmi yang membantu orang-orang negeri matahari dulu saat kelaparan juga mirip dengan Charmi anggota Black Bull. Pasalnya, seperti yang kalian tahu, walau Charmi kadang terlihat pelit untuk membagi makanan, namun dia tidak pernah ragu berbagi di saat ada orang yang tengah kelaparan atau membutuhkan. Jangankan untuk memberi makan sesama manusia, Charmi bahkan tidak sungkan berbagi makanan kepada para binatang seperti yang pernah dia lakukan saat di Kerajaan Herd. Meski wajah dan karakteristik Ocharmi dalam legenda negeri matahari dengan Charmi anggota Black Bull sangat mirip dan terkesan sama, jujur saja kalau menurut pendapat saya, kedua orang tersebut merupakan dua orang yang berbeda. Buktinya bisa kalian lihat langsung di dalam situs resmi Black Clover Fandom. Pasalnya, di situs Black Clover Fandom, Charmi sekarang dikatakan masih berusia 20 tahun. Jadi tidak mungkin kalau Charmi yang masih berusia 20 tahun itu merupakan Ocharmi orang yang telah menyelamatkan negeri matahari dalam legenda. Memang benar pasti akan ada yang berpendapat seperti ini. Bisa saja Charmi dengan Ocharmi itu merupakan orang yang sama. Karena Charmi merupakan manusia setengah kurcaci. Yang biasanya kurcaci kebanyakan selalu diceritakan memiliki usia yang lebih lama daripada manusia biasa. Jadi dia pada akhirnya masih bisa hidup dari dulu saat menyelamatkan para warga negeri matahari dari kelaparan sampai sekarang. Dan saat ini Charmi hanya tengah menyembunyikan identitasnya dari semua orang. Makanya dia mengaku kalau usianya masih 20 tahun. Usia yang sesuai dengan wajahnya. Namun jujur saja kalau menurut saya lantaran Charmi merupakan manusia setengah kurcaci, belum tentu juga dia akan mempunyai karakteristik para kurcaci pada umumnya yang kebanyakan berusia panjang. Yang bisa saja Charmi malah tidak mewarisi karakteristik kurcaci yang mempunyai usia panjang. Malahan dia tumbuh seperti manusia normal dengan usia layaknya manusia pada umumnya. Terus jika Charmi dengan Ocharmi adalah dua orang yang berbeda, kira-kira apakah hubungan di antara mereka berdua? Sebab tidak mungkin kalau tidak mempunyai hubungan, Charmi dengan Ocharmi sangat mirip atau bisa dikatakan juga terkesan sama. Jika menurut saya, kemungkinannya Charmi merupakan keturunan dari sosok Ocharmi penyelamat negeri matahari. Dan saya rasa kemungkinan itu adalah yang paling masuk akal untuk sekarang. Soalnya memang tidak aneh kalau dalam salah satu keluarga akan memiliki jenis sihir yang sama. Seperti contohnya saja keluarga Vermilion yang selalu anggotanya memiliki sihir api. Atau keluarga Silva yang seluruh anggota keluarganya mempunyai sihir yang berhubungan dengan air atau cairan. Jadi tidak aneh kalau Charmi bisa mempunyai kekuatan sihir seperti Ocharmi yang bisa menciptakan makanan. Dan alasan kenapa wajah mereka bisa mirip atau terkesan sama adalah karena jarak generasi mereka berdua sangat jauh. Jadi bisa saja pada akhirnya ada salah satu keturunan dari Ocharmi yang mempunyai wajah mirip dengannya. Lalu keturunan yang beruntung bisa memiliki wajah serta sihir yang sama dengan Ocharmi adalah Charmi yang sekarang menjadi anggota Kesatria Sihir Black Bull. Nah itulah yang dapat saya bahas serta sampaikan mengenai kemiripan antara Charmi dengan sosok dewa makanan dalam legenda negeri matahari Ocharmi. Dan karena semua yang saya bahas di atas murni hanya dari pendapat pribadi, jadi belum tentu juga semua itu benar.
Makanya, jika kalian mempunyai pendapat yang berbeda, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Sebab bisa saja komentar kalian itu yang benar, dan komentar saya yang malah salah total. Jadi, jangan pernah ragu untuk meninggalkan pendapat kalian tersebut dalam kolom komentar.